selalu memberikan ya. Ya. Bukan itu masalahnya, yang keinjek kan Iki. Selamat malam Indonesia. Mana suaranya? Saya senang banget tadi di belakang ketemu sama Raisa. Saya bilang, Raisa apa kabar? Baik-baik Mas Andre gitu. Saya boleh titip salam gak Mas Andre? Buat siapa? Buat penonton. Bilangin dong, saya manggung lagi gitu. Lo lagi ngomongin Raisa, Raiso yang datang. Nih gua harus di sini nih. Gua mestinya sama Hesti nih. Hesti mana? Hesti yang di pagi-pagi. Ini sekarang bacain nominasi anak gua masuk nih. Oh. Jadi gua pengen menyaksikan gitu anak gua bawa piala gitu. Iya, jadi lu karena bapaknya, jadi anaknya mau masuk nominasi. Siapa karena bapaknya? Lu, ini mah host ini talk show. Weh. Kalau bapaknya ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja bacain ya, Le ya. Harus bahasa Inggris ya? Harus bahasa Inggris, karena kan ada kata-kata bahasa Inggrisnya. Oh, gua tahu. Oke. Untuk kategori Breakthrough Artist of the Year itu. Lu biar kelihatan kita chemistry-nya dapet. Gua aja dulu ya. Lu dulu. Untuk kategori Breakthrough Artist of the Year. Apa? Lu bagian lu itunya deh, gua ke belakangnya. Ya udah lu bagian belakangnya ya. Yang lu yang gampangnya aja. Oke. Pokoknya lu bagian words gitu ya. Sip. Okay. Words. Gampang kan? Gampang banget. Ini pas gue bilang, Indonesian choice, wood. Nah, gampang. Sip. Oke, untuk kategori Breakthrough Artist of the Year, Indonesian choice, wood. Gak enak banget. Indonesian choice, wood. Okay. Gitu dong. Wood. Nah. Okay. Indonesian choice, wood. Masuk emang masuk angin loh. Oke, inilah dia Indonesian Choice Award 2016. Nominasinya adalah ini dia. Breakthrough Artist of the Year. Rizky Febian. Bara Suara. Skeller. Silampu Kau. Polka Wars. Aduh. Siapa ya Andre ya? Deg-degan ya. Breakthrough Artist of the Year. Iya. Kita buka aja sekarang ya. Oke. Kita lihat. Mau sekarang apa nanti nunggu Ramadan? Lama, masih lama. Okay. Ramadan. Emang buka puasa. Biar penonton penasaran. Lu deg-degan gak? Hah? Deg-degan kok. Anak gua di situ. Oke ya. Kita buka sekarang. Nyanyiin ya. Nyanyiin ya. Oke. Okay. Begitu dapat pemenangnya kita nyanyiin. Oke. Okay. Makanya lu. Balik ya. Woo! Nyanyiin ya. Memenangnya adalah mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Oh goodbye. Pemenangnya adalah Rizky Fabio. Alhamdulillah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak buat semuanya yang mendukung, luar biasa sekali. Yang menang anak lo. Yang menang emang anak gua. Terus? Tapi harus ingat, kenapa? Enggak bakalan ada dia kalau enggak ada gua. Harus minjem dulu bentar. Gua 3 tahun loh, Andre. Iya. Di net belum pernah megang. Jempol. Udah, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar? Iya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu memberikan ya. Bukan itu masalahnya, yang keinjek kan iki. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat ayahku tercinta, buat mama, buat Rizvelos dimanapun kalian berada, ini berkat kalian. Dan buat semuanya yang selalu mensupport dan buat Net Talent Management yang selalu mendidik Kiki sampai sekarang. Yeay! Dan buat Uteni, thank you. Buat semuanya terima kasih banyak, pokoknya gak bisa berkata-kata, pokoknya ini buat kalian semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Oke.